Bikin ngiler ya, efek pasang kodam naga ke rezekian. Hey, apakah memang benar energi kodam naga ke rezekian itu bikin ngiler? Nah, sebagian orang ya yang pasang kodam naga di tempat saya ya memang dimulai ya dari rasa ngiler ya. Mereka memperhatikan ya kalau sebagian klien saya yang menggunakan kodam naga saat ini ya memiliki nasib yang baik soal kerezekian ya, usahanya lancar dan pemasukannya pun selalu ada ya. Selain itu, mereka yang menggunakan kodam pendamping naga energi kerezekian itu memiliki perubahan sikap dan perspektif yang baik terhadap uang ataupun bisnisnya, sehingga dengan begitu semakin memudahkan mereka merasakan energi kodam naga ini, dan hasilnya ya kodam naga ini bisa membantu menarik energi dari berbagai penjuru, sehingga pengguna kodam ini merasakan adanya perubahan rezeki yang lebih baik. Meski pada kenyataannya ada juga yang masih belum begitu maksimal dalam merasakan manfaat kodam naga ini, tapi semua ini kan terjadi di saat awal ya, ya biasalah ya. Waktu pertama pakai pasti butuh penyesuaian. Tapi begitu sudah paham ya, paham menggunakan kodam naga ini ya, pasti bisa merasakan manfaat, khususnya efek yang berkaitan dengan penggunaan kodam ini. Karenanya ya tidak heran pula ya, banyak saudara kita dari kalangan non pribumi ya, koh-koh dan cik-cik yang menggunakan kodam ini, hasilnya membuat orang mengetahui ya manfaat kodam pendamping naga ini yang insya Allah bikin ngiler. Nah, bagaimana? Anda tertarik untuk segera merasakan efek pasang kodam naga kerezekian sekarang juga? Kalau ya, langsung kontak nomor video ini.